Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. Akhirnya Rizky Billar akui mau menikahi Lesti Kejora. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Aktor Rizky Billar akhirnya berterus terang soal Lesti Kejora kepada Denny Sumargo pada saat podcast. Rizky Billar mengaku sosok yang ingin dinikahinya tahun depan. Dan, ternyata dia adalah Lesti Kejora. Lantas, benarkah mantan Dinda Hau itu siap menikahi Lesti Kejora? Ternyata terungkap di podcast Denny Sumargo seperti yang diposting di kanal YouTube-nya. Kamis tanggal 12 November tahun 2020, malam. Diketahui, sebelumnya terdengar pernyataan Rizky Billar bila dirinya sudah hampir siap membina rumah tangga. Kendati demikian, ia tak kunjung berterus terang mengenai sosok gadis yang benar akan dipersuntingnya. Rizky Billar memang santer dikabarkan akan melepas masa lajangnya pada tahun 2021. Hal itu tak lepas dari hubungan Rizky Billar dengan pedangdut Lesti Kejora yang semakin mesra. Kedekatan Rizky Billar dan Lesti Kejora sampai sejauh mana terungkap. Rizky Billar akhirnya mengungkap siapa wanita yang ingin dinikahinya. Saat ditanya apakah Rizky Billar mau menikahi Lesti Kejora, ia menjawab secara karakter mereka cocok. Lalu tibalah pertanyaan pamungkas dari Denny, apakah Billar saat ini mempunyai wanita yang ingin dinikahinya? Mendengar pertanyaan Denny Sumargo, Rizky Billar tampak kaget dan tak bisa menjawabnya. Mukanya hanya terdiam, sampai itu menjadi sorotan netizen. Ya, netizen ramai menanggapi Rizky Billar ingin menikahi Lesti Kejora. Banyak yang menguji, akhirnya Rizky Billar gak muter-muter lagi kalau menjawab. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.